Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Wa salli wa sallim 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Datuk Seri Fadilah Timbalan Perdana Menteri, Saudara Datuk Seri Syahrani Muhammad Menteri Besar, Saudara rakan-rakan menteri yang hadir, Timbalan Menteri, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Saudara Seri Raja Asyad, keluarga dan seluruh keluarga PNB, Si Dr. Nick Nurzul Thani dan seluruh keluarga SG Gathri, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pagi Jumaat yang mulia ini dan diambang kemerdekaan negara esok, kita dapat bersama-sama ke Majlis Pecah Tanah Krian Integrated Green Industrial Park atau KIGIP. Saya tentunya sangat bangga kerana kita boleh buktikan kemampuan PNB SD Gathri melaksanakan satu projek raksasa, satu yang baru bagi rantau ini, satu-satunya high-tech hijau yang ulung di Asia Tenggara. Maknanya ke depan dari segi perancangan dan pelaksanaan, dan dengan pantas. Jadi saya bangga dengan keputusan yang disambut begitu baik, walaupun saya faham mereka mendapat tekanan yang luar biasa. Kerana saya bagi tarikh, saya tak tanya dulu, saya kata tarikh ini mesti lucur plan, tarikh ini mesti pecah tanah. Jadi mereka bergelut siang malam untuk menyelesaikan. Terima kasih juga kepada kerajaan negeri kerana dapat meluluskan dalam masa cukup pantas dengan penjawat awam yang cukup cekap. Jadi tak sia-sialah kita dah naikkan gaji penjawat awam. Mana yang di Pertua Mali Perbandaran mana? Turun berdiri. Ya, terima kasih seluruhnya pegawai daerah Rian, ya, terima kasih, dan seluruh keluarga. Kalau untuk ucap terima kasih, sama ada MB ataupun Raja Asyad akan bagi makan khas. Maknanya apa? Kalau kita ada tekad untuk laksanakan satu projek yang memberikan faedah kepada rakyat dan ada kesungguhan dan iltizam, kita boleh laksanakan. Semalam saya luncurkan satu projek perumahan Surya Madani di Taman Desa. Bandaraya Kuala Lumpur beri kelulusan dalam tempoh 45 hari. Rekod sejak sebelum merdeka sampai sekarang. Kerana selalunya kelulusan itu di antara 8 bulan hingga 1 tahun 2 bulan. Tapi kalau syarikat itu persiapkan umpamanya geotech study dan EIA dan seluruhnya keperluan-keperluan dengan mantap, tidak ada sebab tidak boleh diberikan kelulusan yang begitu cepat. Dan maknanya dalam contoh-contoh ini saya berikan umpamanya semalam projek perumahan rakyat diluluskan dalam macam yang cepat kerana melegakan tuntutan rakyat. Kalau tidak, kita pembangunan Kuala Lumpur ini petandanya apa? Bercu tanda Twin Tower dan projek-projek raksasa hotel-hotel 7 bintang mungkin 5. Tapi untuk rakyat, gerai dan warung itu dalam keadaan usang yang lama. Rakyat terpaksa tunggu puluhan tahun, puluhan ribu tunggu puluhan tahun mendapat rumah, sama ada untuk dibeli atau untuk disewa. Sebab itu ada, harus ada anjakan dari keputusan kerajaan dalam bidang ini. Dan saya syukur alhamdulillah, kerana dalam masa singkat kita tunjukkan bukti pelaksanaan yang lebih berkesan. Dan
saya nak kaitkan sedikit pengalaman semalam. Karena bila kita luncurkan projek perumahan rakyat, ya, Madani 200,000 ringgit ke bawah di taman desa. Jadi ada di berdekatan dengan kawasan perubahan tinggi. Jadi penduduk di kawasan itu ada yang tulis bantahan kepada saya. Dia kata tak sesuai kerana rumah itu tinggi tingkatnya dan mungkin akan menyebabkan kotor dan kesesakan. Saya jawab semalam, bila rumah-rumah orang kaya itu dibina, tanah itu tanah kampung. Ada sebahagiannya tanah yang dibeli dengan harga yang murah. Tidak ada protes. Baik. Jadi orang-orang yang miskin, yang pekerja, yang diperlukan, siapa yang akan cuci, membersihkan? Siapa yang akan baiki elektrik? Siapa akan siapkan kemudahan-kemudahan lain pengurusan di kawasan perumahan? Pekerja-pekerja kelas bawahan. Di mana mereka harus tinggal? Di Cerok Rantau, tidak menuju Sabah. Sebab itu kita putuskan juga, dan saya katakan saya tidak mempedulikan bantahan itu, asalkan projek rumah itu 3 bilik 800 square feet, walaupun syarat KPKT 750, 2 bilik air itu bilik mandi, ya. Kemudian pengurusan dan maintenance itu lebih baik, ada taman hijau, ada taman permainan, ada kemudahan-kemudahan untuk penghuni, jaminan kebersihan memadailah. Jika tidak, kita ada satu dasar mengingatkan Charles Dickens A Tale of Two Cities. Ada satu kota permai indah, tetapi ada kelompok yang paling miskin, ada kelompok maha kaya. Jadi sebab itu kita dari segi dasar Kerajaan Madani harus mengenepikan, ya, dasar yang meremehkan kepentingan kelompok yang lebih miskin. Saya jawab semalam, ya, kerana kalau kita terima bantahan, tiap kali ada perumahan rakyat ada saja bantahan. Plot ratio terlalu tinggi, kawasan terlalu sesak. Yang kamu duduk puluh tahun tu yang sesak, kamu tak sibuk pula bantahan. Ada perumahan. Jadi saya harap ini menjadi satu pengajaran kepada semua bandar-bandar dan kota-kota. Yang keduanya, ia boleh diluluskan dalam masa cepat. Kerana salah satu cabaran yang Tengku Zafrul lebih arif bab ini, kalau kita pergi mana-mana, yang dibimbangkan oleh pelabur adalah ease of doing business. Apakah benar kita efficient? Kita kata ya. Apa alasannya? Ketimbang atau berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya syorkan kepada jemaah menteri, boleh tak kita banding bukan saja dengan tahun sebelumnya, kita banding dengan negeri-negeri berdekatan, Vietnam, Thailand, Indonesia, Singapura. Baru kita tahu sama ada kita cekap atau tidak. Bila kita buat perbandingan, ada satu dua bidang yang kita agak cekap, ada banyak bidang yang agak kita ketinggalan. Kita pelajari dari kelemahan itu dan kita beri asakan baru, peraturan-peraturan baru, SOP yang baru. Dan alhamdulillah, bila dikaji semula baik Infineon atau baru-baru ini Google dan Microsoft dan Amazon Web Services, mereka dapati bahawa Malaysia adalah di antara negara yang menunjukkan prestasi dan tahap kecepatan kelulusan yang membanggakan. Maka kita peroleh pelaburan yang besar. Pelaburan besar itu akan memberikan faedah kepada rakyat. Nah, ini satu penting, hal yang penting pada KGIP. Ini satu projek pembangunan industri di antara terbesar dalam negara kita, yang dikendali seluruhnya oleh PNB dan SD Guthrie,
satu badan bumi putra yang teruji dan diketahui kemampuan dan kecekapannya. Jadi ujiannya juga sejak pada negara, tapi apa pengurusan bumi putra dapat laksanakan satu projek yang baru. Ini baru betul-betul bumi putra policy. Kau ada jerit Melayu, bila datang kelulusan tak ada pula bagi kepada Melayu. Ini bedanya. Jadi ini umpamanya bila saya carangkan krian, dan kebetulan alasannya ada. Sebab itulah kadang-kadang dari jemaah menteri, sama ada Melayu ataupun Cina atau India di dalamnya, ataupun dari Sabah, Sarawak, mereka menyokong sebab tanahnya tanah Sam Dhabi. Ya. Tidak mengganggu tanah-tanah orang kampung atau tanah peniaga lain, Melayu atau Cina atau India. Jadi tanah hampir keseluruhannya tanah memang milik Sam Dhabi Gathri, dan oleh itu dapat dibangunkan dengan kadar yang cepat yang tidak memerlukan proses pengambilan tanah yang tentunya akan mengambil masa. Jadi bila ini dapat dilakukan, alhamdulillah dapat dipercepatkan. Dan kita ada pula Perak di bawah pimpinan Saudara Syahrani yang menunjukkan ketegasan dan kesungguhan dalam melaksanakan projek-projek yang akan membantu membangunkan negeri dan membela nasib rakyat. Baik. Setelah kita jadikan ini sebagai satu projek, bila kita adakan plan perancangan keseluruhannya, apa yang dimaksudkan? Dimaksudkan supaya ada dua pertimbangan. Yang lain itu kita tahu mesti bangunkan tambak dan sebagainya. Jadi pertimbangan kita satu, ekosistem. Yang kedua, supply chain. Menteri Miti lagi arif. Dan saya suruh dia selaras dengan pengerusi MPNB dengan baik. Ramai yang tak faham lah kamu. Baik. Apa dia maksud ekosistem? Ya. Prasarana satu hal. Dan Datuk Sri Fadilah tahu tentang keperluan baik tenaga atau air, dan Petra telah memberikan kemudahan dan kelulusan. Sebab itu dapat solar farm, kerana kalau tidak dia tidak jadi hijau. Ya. Jadi kemudian ada keperluan bekalan air yang memenuhi keperluan masyarakat di utara, termasuk Parit Bunta, Bagan Serai dan seluruh projek krian. Dan saya ingatkan Nibung Tebal dan keperluan Pulau Pinang. Kita bahkan sudah runding bagaimana boleh kita percepatkan proses pengaliran air dan pipe yang kadar segera dengan kos yang lebih munasabah. Dan saya telah minta ini disegerakan. Kita minta jaringan lebuh raya yang baru untuk memasuki kawasan ini. Ini pun pada prinsip sudah diluluskan dengan peruntukan tambahan untuk keperluan projek KGIP. Ini tanggungan kerajaan persekutuan. Dan yang lain saya percaya ya, dapat dikendalikan oleh kerajaan negeri dan tentunya syarikat. Ini juga satu projek berbeza dengan projek-projek lain, di mana urusan dana itu banyak dikendali oleh swasta, tidak dibebankan kepada kerajaan, melainkan beberapa prasarana asas seperti lebuh raya, bekalan air ya, dan mungkin keperluan sekolah atau masjid dan sebagainya. Kerana ekosistem itu melibatkan latihan. Jadi mulai hari ini SD Gathri harus memikirkan pelabur, ya, jenis pelaburan, jenis pekerjaan, latihan pengkhususan, dan beri keutamaan kepada anak-anak utara Perak ini ataupun Padang Serai, Nibung Tebal sedikit, untuk mendapat latihan. Dan kalau ada TVET atau Institut Teknologi yang berdekatan, saya akan minta supaya SD Gathri mengambil alih institut ini dan memberikan latihan yang diperlukan oleh KGIP.
kerana latihan itu mengambil masa 2-3 tahun. Dulu kita kata mesti semuanya lulusan sains matematik, ada yang lulusan sekolah menengah vocational atau TVET. Tetapi ada juga keperluan mengambil lulusan sastra umum yang diberikan latihan jurusan untuk agar mampu mengikuti sebahagian daripada kursus ini. Bila saya dengan Surah Zafrul ke India, ada syarikat mengatakan tidak semuanya matematik sains untuk keperluan digital atau AI, kerana majoriti mesti lulusan kejuruteraan. Tapi ada sebahagiannya daripada lulusan sastra dalam kursus-kursus terpilih yang boleh dijuruskan untuk keperluan spesifik. Ini saya tekankan kerana memang kita kurang lulusan matematik dan sains di Malaysia ini. Sangat kurang. Kita kekurangan keperluan kejuruteraan. Dulu kita kata keperluan 30,000 jurutera baru. Sekarang kita dah fikir dengan kemasukan pelaburan yang besar, keperluan itu bertambah. Jadi semua universiti diminta perkembangkan lulus jurusan AI, digital, kejuruteraan. Tetapi kita juga telah memutuskan mengambil anak-anak yang luar daripada itu. Jadi daripada sekarang harus ada satu bidang, satu pengkhususan oleh satu unit PNB untuk terus memantau keadaan di sekitar ini dan untuk memperbaiki, saya katakan, ekosistem tadi. Dan tentunya masyarakat memerlukan perumahan. Dan perumahan daripada awal mesti dirancang supaya memenuhi keperluan pengurusan dan pekerja. Jadi pelan KGIP ni saya nak supaya menjadi pelan utama yang lebih mencakup keperluan majoriti rakyat. Kalau pelan itu buat perumahan sahaja, kemudian daripada awal dengan tanah yang relatif murah tidak disiapkan untuk perumahan rakyat yang peringkat bawahan, pekerja-pekerja, akan kita akan menghadapi masalah. Jadi yang disediakan itu bukan saja rumah sewaan pekerja, tapi rumah pekerja yang boleh beli dan menetap secara permanen di situ. Kemudian tentulah sekolah, pendidikan Islam, masjid dan lain-lain keperluan untuk memenuhi ya, keperluan masyarakat secara umum. Ini soal saya katakan dan prasarana dan juga latihan yang diperlukan, termasuk beberapa keperluan keselesaan yang saya percaya ikut pengalaman PNB dan SD3-3 saya tidak ragu. Cuma saya minta supaya dibandingkan dengan pengalaman di Johor, di Selangor, di Kinta dan juga Kulim Hi-Tech, dan saya percaya Tengku Zafrul boleh bantu menyelaraskan supaya tidak ada lompongan dan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan ini. Saudara, saya memilih untuk hadir sendiri dua kali berturut-turut, dan saya percaya dalam masa singkat mungkin sekali lagi untuk melihat sama ada projek ini berjalan dalam keadaan yang lebih pantas. Kalau tidak, umpamanya kita bila nak mula tambun tanah, kena tanah ni mendap bulan Januari, saya tak setuju. Tanya saya bila tambun tanah, minggu depan. Apa masalahnya? Tak ada tanah, bagi tahu menteri besar. Perlu bayar, bayar sedikit. Kemudian dia di sekitar Tiga Batu saja. Guthrie SD, Guthrie ni lori dah banyak. Korek tanah, tambun. Tender, kita boleh buat fast track tender syarikat-syarikat kemampuan SD3. Jadi tolong, kerana saya dah beritahu pengurusan supaya biar laporan itu selain sampai kepada menteri-menteri berkenaan, pada Datuk Seri Fadilah, Zafrul, Tengku Zafrul dan kawan-kawan lain menteri besar, saya nak satu salinan terus ke pejabat saya di Pejabat Perdana Menteri. Jadi saya dapat pantau, kerana saya nak projek ini projek kebanggaan kita, projek kebanggaan Bumiputera, projek kebanggaan rakyat Malaysia dan contoh yang hebat bagi kawasan rantau Asia Tenggara ini.
Jadi saudara, tentunya penyelarasan ini penting. Saya minta MITI, MAIDA terus proaktif kerana ini satu projek dan gagasan baru. Terus lihat umpamanya naratif dunia sekarang semua bicara soal hijau, teknologi hijau, tenaga hijau, green hydrogen, ammonia, menggantikan fuel tradisional yang digunakan sebelum ini. Dan ini suatu yang baru, tetapi kalau projek itu dilaksanakan dalam kaedah yang lama, saya tidak fikir wajar. Maka projek ini kita bagi kelonggaran apa sahaja, dan kita telah buktikan dengan kesediaan Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Perak memberi kelulusan, saya ingat rekod yang belum pernah dilakukan sebelum ini. Maknanya saudara, ya, yang ada petua dan pegawai daerah, maknanya kalau kita betul-betul ada keputusan, jalankan dengan ikhlas al-amalillah dan bersih, boleh kita luluskan. Seperti di mana saya katakan projek perumahan yang saya luncurkan semalam. Bayangkan projek 800 unit itu tingkat 40 tingkat boleh diluluskan, tapi dengan semua syarat-syarat yang ketat dalam tempoh 45 hari. Boleh. Yang nak tunggu 45 bulan sebab apa? Sebab itu saya bagi arahan bila umumkan umpamanya skim persaraan gaji baru-baru ini, saya kata kalau lembab macam dulu gaji tak jalan. Itu orang dengar ada marah, dia kata tengok Anwar ni bohong lagi, dia kata nak bagi tapi dia bagi syarat. Tapi tak apalah, itu kerja setengah-setengah pihak lah. Tak, saya tak ada masalah. Tapi kita lihat cara positif. Sekarang kalau sudah lihat umpamanya dari lapangan terbang, kesempadan golok, kesempadan rantau panjang dan bukit kayu hitam, custom, immigration, relatif, dan pejabat-pejabat tanah, pejabat daerah, secara relatif kita lihat ada perubahan yang ketara. Jadi bila ada perubahan ketara, kita ucap terima kasih kepada penjawat awam kerana melaksanakan dengan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya tidak sebut ini hanya beberapa contoh. Saya tahu projek pelabuhan di Pahang, saya tahu LRT di Pulau Pinang, ya, ataupun Johor. Dan semalam tadi Datuk Seri Fadilah sebut tentang IPP Gelugor. Petang ini dia ke Kulim untuk tenaga. Semuanya kita lihat kadar dia itu lebih cepat. Dan kerana negara ini punyai kekuatan untuk menjadi negara yang maju dan hebat di rantau Asia. Dan saya yakin apa pun dibicarakan, lihat kepada angka-angka sekarang, ya, walaupun kita terpaksa sabar, saya ingat setahun setengah ni kena balun teruk juga, ha, terutama soal ringgit dan sebagainya. Tapi kita tahu dia melihat beberapa orang, lihat orang nak yakin, dia tak yakin dalam masa 6 bulan. Dia tengok consistency of policy, dari segi politik stabil, dari segi crafting atau merangka dasar ada. Tapi dia tak yakin sehingga dia lihat ada perkembangan beberapa ketika. Dan alhamdulillah, tidak semuanya kerana kerajaan, dia ada juga soal global sistem, saya tak nafikan. Tetapi kalau ikut global, mengapa kekuatan ringgit kita relatif kepada peningkatan ringgit di rantau ini kita masih terkuat? Ada sebabnya. Mengapa dalam persaingan Google di antara Malaysia dengan Vietnam dipilih Malaysia? Mengapa perebutan persaingan Infineon di antara Malaysia, Texas, Germany dan satu lagi negara, empat negara, akhirnya dipilih Malaysia? Sebab, tentunya banyak sebab. Pekerja yang lebih disiplin, mutu khidmat yang diberikan, tahap kecepatan, dan ini mesti kita pertahankan dalam negara kita kalau kita mau jadikan inisiatif transformasi digital dan plan induk perindustrian baru serta konsep ekonomi madani ini menjadi kenyataan.
kita ada permulaan yang baik meyakinkan, dan kita sambut kemerdekaan dengan bergaya syukur kepada Allah SWT, dan kita pastikan ya, kerja kita, amal kita lebih baik daripada sebelumnya. Ya, dia etan fil amal ini, efisiensi dalam kerja, satu tuntutan agama. Kebersihan, tata kelola yang baik, itu juga tuntutan. Sudah lihat, bila yang ada petua sebut, lulus 3 hari dan kepada exco, maknanya apa? Dia tidak ada komisen di antaranya. Dia tak tetapkan kena bayar SD3-3, kena bayar kepada pegawai nak buka file. Kalau tak, file tu di bawah, semua orang tahu kelahannya. Betul kan, Nik? Ada bayaran tak ada? Dan saya yakin, bukan saya nak ni pagi Jumaat, saya yakin tidak ada. Kerana dia tahu pemantauannya, dia tahu komitmennya. Sebab itu dia boleh lakukan dengan cepat. Saya ingat bila dulu perumahan, projek perumahan dulu ya. Bila kita lewat untuk percepatkan, mesti dibayar supaya fail itu naik ke atas. Hal-hal ini semua yang menjahannamkan banyak negara. Jadi sebab itu saudara jangan merasa bosan kalau terus kita bicarakan soal tata kelola. Kita lihat umpamanya sekarang ini, dan custom saja tiap bulan menyelamatkan ratusan juta. Semalam ketua pengarah custom, seorang wanita yang gagah, dia bagi laporan kepada saya. Dia tengok kebocoran-kebocoran yang dapat diselamatkan. Tapi saudara kena tahu tak? Tahu tak bahawa hal ini berlaku puluhan tahun tidak dipedulikan? Maknanya kita kehilangan bilion ringgit, dan ini dalam rekod, rekod diberikan, rekod keterangan bagaimana kebocoran berlaku. Bagaimana boleh umpamanya satu kontainer dadah dikeluarkan dari pelabuhan Kelang tidak diketahui kesan sehingga ditangkap di Australia? Sebabnya yang jaga scanning machine dan yang beri kelulusan selepas itu, dia tetapkan waktu yang tertentu. Jam 4 scanning machine itu dikendalikan oleh seorang pegawai, CCTV dikawal oleh seorang pegawai, dan syarikat itu masuk pada ketika itu. Kosnya satu bulan 2 bilion ringgit yang di seluruh keluar negara, imej negara jatuh. Tapi rupanya ini telah dilakukan hanya belasan tahun. Maka sebab itu ada langkah-langkah yang patut berani dibuat, ditetapkan sekarang. Dan Datuk Seri Syamsul Azri KSN baru mengatakan tidak diizinkan mana-mana pegawai kekal di satu tempat, satu jawatan lebih daripada 3 tahun atau 7 tahun untuk mengelakkan perkara ini berlaku. Jadi saudara, bila ada kes-kes seperti itu, dia tidak beri gambaran keseluruhannya, tidak, tetapi kelompok kecil itu jika diizinkan akan merosakkan, bukan saja imej tapi merugikan negara. Sebab itu bila saya lihat banyak projek KIGIP ini berjalan dengan kesan, dia sangat menggembirakan saya. Saya lihat umpamanya di Krian. Siapa nak sangka Krian? Krian ni kalau kami, saya dari Bukit Bintajam, lain Sungai Bakap, kena mari Krian. Kalau Krian ni macam dah jauh lah, maknanya kawasan yang ulu sikit lah. Tetapi sekarang tidak. Sekarang ni dengan projek ini, Krian, daerah Krian akan muncul sebagai daerah utama dari sudut industri dan teknologi hijau di rantau ini. Dan saya percaya Krian akan beri manfaat kepada rakyatnya. Sebab itu saya minta supaya soal ekosistem supply chain disediakan segera supaya rakyat Krian itu tidak terpinggir.
Apa guna kita bangunkan kemudian rakyat sendiri terpencil, tersingkir dari arus perdana. Maka anak-anak muda, anak-anak sejak dari sekolah dan pusat latihan krian dari sekarang harus diberikan peluang dan ruang serta keutamaan untuk diberi latihan untuk masuk bekerja di KGIP ini, dan ini tanggungjawab SD Guthrie dan PNB untuk menyelaraskan. So, saudara, saya memang gembira hari ini. Saya nak tiga kali dah tekankan hal ini. Kerana krian memang saya pilih. Lepas tu baru saya telefon mohon izin Menteri Besar. Dan saya umumkan dengan segera dan maklumkan kepada jemaah menteri. Masa itu tidak diketat kesan apa rancangannya. Tanya saya pilih banyak kawasan-kawasan yang relatif miskin di Pantai Barat. Dan kawasan ini kebetulan memudahkan kalau kita bawa perubahan. Tetapi saya tidak mahu rakyat tempatan di terpinggir. Bila kita rancangkan, kita bagi keutamaan kepada penduduk krian untuk peroleh manfaat dan tidak terpinggir atau tersisih dari arus pembangunan di krian. Sudah, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan program ini dapat dilancar dalam keadaan lebih pantas dan peroleh manfaat kepada negara dan kepada rakyat. Saya mahu projek ini jadikan satu fokus untuk membangun, dan saya mohon semua pihak di kalangan mewakili masyarakat, dari imamnya, ketua kampungnya, ketua-ketua partinya, berikan fokus. Ini kesempatan kita membangun. Janganlah timbul apa-apa masalah untuk menimbulkan ketegangan. Kalau ada masalah, tolong bawa untuk pengertian, pengetahuan syarikat atau pejabat daerah atau mali perbandaran ataupun kerajaan negeri. Kerana kita mahu projek ini dijalankan sebagai satu contoh di mana syarikat utama Bumi Putra boleh kendalikan dengan sebaiknya, dan tentunya juga melibatkan penyertaan bukan Bumi Putra, tetapi ini satu-satunya projek raksasa high tech green yang dikendali oleh syarikat bawah payung PNB. Dan ini bagi saya suatu perubahan dan peralihan yang sangat bermakna bagi kepentingan masyarakat Bumiputera dan bagi negara Malaysia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.